Kita menduga betul terjadi dugaan tindak pidana penyelundupan manusia terkait kedatangan pengungsi Rohingya yang di Aceh Selatan ini. Karena kita menemukan fakta bahwa kapal yang digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut. Jadi dari Laut Andaman, kemudian pindah ke kapal nelayan kita, dan itu ada putaran uang di situ. Satu per kepala berapa gitu, itu masih dalam pengembangan kita. Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar. Karena sudah dari perairan 4 mil itu ada sudah dilansir ke darat, dan itu sudah kemungkinan sudah, itu dalam pemantauan kita. Ya. Kemudian sudah ada 3 orang kita amankan dengan berbagai peran, ada 8 yang dalam pemantauan kita. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai DPO. Keporan dalam buah. Lapornya tangkap. Tetap. Kita menduga betul terjadi dugaan tindak pidana penyelundupan manusia terkait kedatangan pengungsi Rohingya yang di Aceh Selatan ini. Karena kita menemukan fakta bahwa kapal yang digunakan itu kapal nelayan Aceh Selatan. Ya. Kemudian yang kedua, kita menemukan fakta bahwa mereka itu dilansir dari laut. Jadi dari Laut Andaman, kemudian pindah ke kapal nelayan kita, dan itu ada putaran uang di situ. Satu per kepala berapa gitu, itu masih dalam pengembangan kita. Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar. Karena sudah dari perairan 4 mil itu ada sudah dilansir ke darat, dan itu sudah kemungkinan sudah, itu dalam pemantauan kita. Ya. Kemudian sudah ada 3 orang kita amankan dengan berbagai peran, ada 8 yang dalam pemantauan kita. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai DPO. Tenang.
Kemudian sudah ada dugaan kita yang etnis Rohingya yang lolos kemungkinan ke Riau, kemungkinan besar. Karena sudah dari perairan 4 mil itu ada yang sudah dilansir ke darat dan itu sudah kemungkinan sudah, itu dalam pemantauan kita. Ya. Kemudian sudah ada 3 orang kita amankan dengan berbagai peran. Ada 8 yang dalam pemantauan kita dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita tetapkan sebagai DPO. Tadi. Tenang.